Siapa yang tidak tahu AirPods Pro? True Wireless Stereo atau TWS buatan Apple itu menjaga banyak hal mengagumkan dari AirPods generasi pertama dan kedua yang disempurnakan dengan menambahkan beberapa fitur baru seperti noise cancellation dan tahan air. Akan tetapi, harga AirPods yang mahal membuat tidak semua orang bisa membelinya. Lalu sejumlah fitur utama juga eksklusif hanya bisa digunakan di iOS atau perangkat Apple lainnya. Untungnya, di luar sana ada cukup banyak opsi atau alternatif TWS yang tidak kalah menarik dari AirPods Pro. Nah, di video kali ini situs Gadget akan memberikan rekomendasi 7 TWS yang gak kalah keren dari AirPods Pro yang juga memiliki kualitas suara yang juga gak kalah bagus. Berikut daftarnya. Jabra Elite Active 75T. Selain jadi salah satu TWS terbaik untuk olahraga lari atau jogging, Jabra Elite Active 75T juga merupakan alternatif mengagumkan bagi mereka yang ingin kualitas khas Apple tanpa limitasi yang dimiliki AirPods Pro. Kualitas audio sempurna, noise cancellation yang efektif, kenyamanan di telinga dan fitur ekstra seperti rating IP57, Elite Active 75T punya semua yang dibutuhkan untuk jadi TWS luar biasa. Untuk daya tahan, TWS yang satu ini bisa digunakan hingga 7,5 jam dalam kondisi baterai 100%. Namun yang terbaik dari semuanya, Elite Active 75T lebih murah dari AirPods Pro. Kamu bisa mendapatkan Jabra Elite Active 75T ini dengan mengeluarkan 2,2 juta rupiah. Samsung Galaxy Buds Pro. Samsung Galaxy Buds Pro punya kualitas dan fitur yang lebih dari cukup untuk jadi alternatif terbaik bagi AirPods Pro. Desain TWS ini dirombak jika dibandingkan dengan pendahulunya dan dihadirkan pula rating IPX7 untuk kemampuan tahan air. Selain itu, ini juga punya ANC atau Active Noise Cancelling yang dapat secara otomatis mengaktifkan mode ambient ketika mendeteksi pengguna sedang berbicara dan teknologi spatial audio yang setara dengan punya AirPods Pro. TWS yang juga lebih terjangkau ini dapat bertahan selama 8 jam dalam kondisi ANC non-aktif dan 5 jam dalam kondisi ANC aktif. Samsung Galaxy Buds Pro dijual mulai harga 1,7 jutaan di beberapa marketplace online. Beats Power Beats Pro. Lewat fakta bahwa Beats dimiliki oleh Apple, maka dari semua TWS di daftar ini, Power Beats Pro jadi yang lebih punya banyak kemiripan dengan AirPods Pro. Salah satunya adalah fitur Fast Pairing yang memungkinkan pengguna untuk terkoneksi atau beralih koneksi secara cepat ke perangkat berbasis iOS maupun macOS. Selain bagi pengguna perangkat Apple, TWS ini juga cocok untuk mereka yang hobi olahraga karena terdapat fitur tahan air dan ear loops untuk membantu agar tidak mudah jatuh. Plus, daya tahan TWS ini juga cukup fantastis di angka 9 jam. Harga Beats Power Beats Pro ada di kisaran 2,6 jutaan. Sony WF-1000XM3. WF-1000XM3 jadi yang terbaik di lini TWS buatan Sony, sekaligus alternatif yang tidak kalah menarik bagi AirPods Pro. Ini jadi opsi lain selain Samsung Galaxy Buds Pro untuk fitur Active Noise Cancelling di harga yang lebih rendah. Dan kualitas audionya berada di level teratas secara umum. TWS ini mungkin punya bentuk dan ukuran yang kurang compact jika dibandingkan dengan AirPods Pro, namun masih terasa nyaman di telinga.
WF-1000XM3 juga punya daya tahan baterai yang sangat baik, yakni 8 jam dan aplikasi bawaan dengan segudang fitur di dalamnya. TWS Sony WF-1000XM3 ini dijual mulai harga 2,3 jutaan di beberapa marketplace online. Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro. Dari segi penampilan, Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro jadi yang paling mirip dengan AirPods Pro. TWS ini sama-sama punya tangkai atau ekor, namun dengan warna dasar hitam alih-alih putih. Selain estetika desain yang sama, Soundcore Liberty Air 2 Pro juga punya kualitas audio yang tidak kalah bagus dari AirPods Pro. ANC juga diusung oleh TWS yang satu ini, dan ada pula fitur bernama Hear ID yang cukup pintar. Fitur tersebut menganalisis frekuensi suara yang didengar pengguna untuk kemudian digunakan meningkatkan kualitas audio secara keseluruhan. Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro dijual mulai harga 1,8 jutaan di marketplace online. Sennheiser CX400 BT. Selanjutnya adalah Sennheiser CX400 BT yang mungkin tidak semewah sebagian besar TWS di daftar ini. Namun mengeksekusi fitur-fitur dasar dengan sangat baik. Ini sangat nyaman ketika dipasangkan di telinga dan daya tahan baterai yang dimiliki juga sangat awet hingga 7 jam loh. Untuk kualitas audio, berada yang terbaik di kelasnya. CX400 BT menggunakan driver 7mm yang juga digunakan di Sennheiser Momentum True Wireless 2 yang lebih premium. TWS ini tidak memiliki fitur noise cancellation, namun punya daya tarik audio yang bisa disejajarkan dengan AirPods Pro. Sennheiser CX400 BT dijual mulai harga 1,9 jutaan di marketplace online. Anchor Soundcore Liberty Air. Anchor Soundcore Liberty Air. Jika Anchor Soundcore Liberty Air 2 Pro dirasa terlalu premium, ada alternatif lain nih dari Anchor yang juga pas dijadikan opsi lain untuk AirPods Pro. Itu adalah Soundcore Liberty Air yang secara penampilan mirip dengan AirPods versi standar. Namun bedanya, TWS ini menyediakan beberapa pilihan ear tips layaknya AirPods Pro. Jadi pengguna dengan lubang telinga lebih besar atau kecil dapat menyesuaikan lewat ear tips yang disediakan. Ini juga punya daya tahan baterai standar di kisaran 5 jam, bobot yang ringan dan dukungan asisten digital untuk Siri maupun Google Assistant. Anchor Soundcore Liberty Air dijual mulai harga 800 ribuan di marketplace online. Nah, itu tadi ulasan sekaligus rekomendasi TWS terbaik alternatif AirPods Pro di tahun 2021 ini. Sebagian besar TWS di atas tidak hanya punya kualitas yang setara dengan TWS buatan Apple ya, namun juga harga yang lebih ramah di kantong. So, gimana? Sudah bisa menentukan TWS apa yang akan kamu beli? Atau ada rekomendasi TWS lain dari kamu yang gak kalah keren? Tinggalkan komentarmu di bawah ya.